Pak. Pak kanan dong, Pak. Sekitar pukul 07 lewat 10 waktu Indonesia Bagian Barat, tersangka yang kita ketahui bernama Siti Elina berjalan mendekati anggota Paspampres yang bertugas jaga di depan pagar Istana Negara Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selanjutnya tersangka Siti Elina ini mengeluarkan senjata api yang kita ketahui ilegal dari dalam tas ransel warna hitam, kemudian seketika mengarahkan dan menodongkan senjata tersebut yang kita ketahui berjenis FN ke arah anggota Paspampres. Kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau ring 1 Istana Negara dengan menodongkan senjata ke anggota Paspampres. Kemudian dengan kesigapan yang dilakukan oleh anggota Paspampres ini berhasil mengamankan senjata dan juga mengamankan saudari Siti Elina, kemudian menyerahkannya kepada petugas polisi lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di depan istana pada saat itu.